Samsul dan engkau menikahkan dengan anakku Nur Ayu Tahriyasa Putri dengan mas kawin emas 5 suku bayar tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Setelah menjalin hubungan selama 3 tahun, akhirnya Muhammad Ari Kurniawan bin Haji Samsul Bahri resmi mempersunting Nur Ayu Tahia Saputri binti Haji Ahmad Taher SAG SH yang merupakan Ketua Harian KONI Sumatera Selatan. Akad nikah yang juga dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru ini berlangsung pada hari Jumat 27 November 2020 di Jalan PHDM 2 Kota Palembang. Mengusung adat Bugis Makassar dan tetap menerapkan protokol kesehatan atau prokes ketat, akad nikah dengan prosesi adat Bugis yakni Angaru dilangsungkan secara sakral. Angaru sendiri merupakan tradisi masyarakat Goa yang awalnya hanya boleh dilakukan prajurit ketika hendak perang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk sumpah setia mereka pada raja. Namun, kebiasaan tersebut bergeser seiring waktu hingga kemudian dipraktekkan dalam prosesi pernikahan. Banyak ritual sakral yang dilakukan dalam prosesi pernikahan adat Bugis. Selain memiliki makna yang mendalam, rangkaian ritual ini bertujuan agar perkawinan berjalan dengan lancar dan mendapat restu dari Tuhan. Resepsi pernikahan tersebut juga dihadiri tokoh-tokoh penting di Sumatera Selatan. Di antaranya, keluarga besar, rekan-rekan dari KONI Sumsel, Sekretaris Umum KONI Sumatera Selatan Insinyur Suparman Romans dan jajaran, serta para tokoh agama, tokoh adat, dan tamu undangan lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan Palembang Baru TV mengabarkan. Terima kasih kepada seluruh undangan yang telah menyempatkan saya pada hari ini. Mohon doa restunya untuk kami berdua.